Banjir yang terjadi di sejumlah kelurahan di Kota Palangkaraya menjadi keprihatinan banyak pihak. Berbagai wujud kepedulian mengalir membantu warga yang terdampak. Salah satu anggota DPRD Kota Palangkaraya, Heri Purwanto, mengatakan pihaknya juga turut peduli dengan musibah banjir dengan menyerahkan bantuan bagi korban banjir di wilayah Kelurahan Kalampangan. Di wilayah Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, pada akhir pekan lalu, politisi dari Partai Hanura ini menyerahkan secara langsung bantuan bagi warga Kelurahan Kalampangan yang terdampak banjir. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang terdampak banjir karena warga kesulitan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di tengah situasi kawasan yang terdampak banjir. Bantuan yang diserahkan kepada warga terdampak banjir itu sebanyak 400 paket kebutuhan pokok diperuntukkan untuk 400 rumah warga yang terdampak langsung banjir. Di luar bantuan untuk warga yang terdampak banjir di Kalampangan, anggota Komisi B ini akan berdiskusi dengan dinas terkait perihal tanggul yang terdampak banjir di Kelurahan Kameluh Baru. Dalam rangka mencari solusi, penanganannya akan dilakukan. Dari Kota Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan.